ditemukan bulu ayam di sayap ayam goreng McD di Beijing. Seorang wanita di Beijing mendapatkan kejutan ketika mendapati ayam gorengnya memiliki sedikit bahan tambahan. Dilaporkan dari BeTime, wanita itu menemukan bulu ayam yang masih menempel pada ayam goreng tersebut. Ia menyadari hal ini ketika anaknya menggigit sayap ayam goreng tersebut, namun tiba-tiba tersedak dan ketika dikeluarkan, yang didapati adalah bulu ayam. Wanita tersebut tentunya marah dan protes pada pihak restoran. Pihak McDonald kemudian menawarkan ganti rugi 10 kali harga ayam goreng yang ia beli, ditambah 300 yuan atau sebesar 500 ribu rupiah dengan uang tunai atau kupon, Shanghai melaporkan. Namun wanita tersebut menolak tawaran itu dan memutuskan untuk melaporkan kejadian ini pada administrasi pangan dan obat-obatan setempat. Sementara itu, pihak McDonald telah menyatakan permintaan maaf secara publik melalui Weibo dan mengatakan akan menyelidiki perkara ini lebih lanjut. Setidaknya kita bisa yakin ya, ayam McD ternyata memang pakai ayam asli, bukan bohongan.